Kita masuk ke bagian 4. Maaf videonya terputus, saya tidak lihat timer tadi. Lanjutnya berarti di video bagian ketiga tadi kita fokus ke pengadaan dan penyedia. Jadi di bagian keempat awal dari PPK menghitung paket ya. Lanjut pemilihan penyedia, kita pilih di satu bulan saja, Januari akhir dan Januari di awal. Klik simpan. Lalu terapkan filter, ada baiknya kita kerjakan satu-satu ya. Klik finalisasi draft, finalkan. Oke, terapkan filter. Ini sudah, ini PPK posisi tidak bisa edit lagi, bisanya cuma membatalkan. Ini karena sudah benar, tidak usah. Ini cuma satu ya, berarti di suara kelola tidak ada, cuma ada di sini. Setelah difinalkan, PA pengguna anggaran juga membuka halaman penyedia. Menggunakan akun PA, buka dua halaman juga, penyedia dan suap kelola. Tadi PPK menginput di kolom penyedia. Kita klik di penyedia terapkan filter. Oke, di sini pengguna anggaran mencentang bagian U, umumkan ya, umumkan paket. Otomatis pekerjaan ini sudah terumumkan. Kita lihat contoh, kita lihat dulu ya satu ya. Kita lihat ini, misal kita lihat mau Kabupaten Tebo. Ini sudah yang sudah input apa saja misalnya. Kita lihat semua OPD ya, OPD. Yang masih kosong-kosong ini belum menginput ya. Kita tadi menginput untuk Kecamatan Tengah Ilir, ini terlihat kosong, coba kita lihat dulu ke dalam. Kita klik. Telah untuk Ilir. Tengah Ilir, Tengah Ilir ini ya. Ini sudah ada ya. Belanja makanan minum rapat. Ini pagunya, ini metode pemilihan penyedia. Sumber dana, ini kode RUP, kode sakti yang kita gunakan di aplikasi LPSE dan e-purchasing. Oke, lanjut kita kembali ke PPK. Ini tiga halaman ini terbuka secara default ya. Tadi di sesudah fasilitas kunjungan tamu, kita lanjut ke bagian bawah. Nih, penyelenggaraan rapat koordinasi tiga satu ya, satu yang kuning. Klik di penyedia. Lihat status. Oke, generate paket. Nih, belanja. Oh, salah. Ini salah ya, ini harusnya di suara kelola. Jadi bagaimana kalau salah klik? Kalau salah klik karena belum di generate, cukup hapus di sini. Hapus tagging. Oke. Kosong. Kita ulangi, klik di suara kelola. Ini masih ada beberapa pertempatan di sini ya. Apakah belanja perjalanan dinas biasa itu suara kelola atau penyedia? Karena di belanja perjalanan dinas itu juga ada yang penyedia ya, seperti misalnya perjalanan menuju kota tujuan tempat kita dinas, sewa mobil misalnya, kan hotel, kan ada uang saku untuk belanja makan minum, itu kan melalui penyedia. Nantilah, ini globalnya kita bikin suap lola dulu. Lihat status, generate paket. Oke. Berhasil, ini tadi di suap lola, maka kita buka di suap lola, terapkan filter. Untuk suara kelola ini nih lebih simpel isiannya ya, cukup mengisi bagian ini provinsi, kabupaten, tinggal pilih bulan akhir dan bulan awal 2003 Desember 2003 Januari kan. Thank you.
pertama ya, ini namanya sistem lambat, terkadang lambat, terkadang cepat. Ya nikmati dengan segelas kopi dan sebungkus rokok bagi yang merokok. Oke, terapkan filter lagi. Klik finalisasi draft, finalkan. Oke, masuk ke halaman PA di bagian suara kelola, terapkan filter. Centang umumkan. Kita lanjut ke rencana kerja anggaran di halaman PPK. Fasilitas kunjungan tamu. Oh ini sudah tadi ya. Jadi kita nggak satu. Kalaupun terklik dua kali, ini kan lihat nih. Oh ini sudah ya. Kalau sudah ada di tagging. Penyediaan bahan, bacaan dan peraturan perundang-undangan. Belanja jasa iklan, reklame. Ini ada di e-katalog. Ini maksudnya nanti penyedia di e-purchasing. Nah, ini belanja langganan jurnal, surat kabar, majalah. Ini juga masuk di penyedia, tapi nanti pilih dikecualikan. Kenapa? Lihat di video bagian 1. Oke, generate paket. Oke. Tadi keduanya di kolom penyedia. 1-2, maka kita lihat di penyedia. Terapkan filter. Nih, belanja jasa iklan reklame. Ambil. Oh. Jenis pengadaan jasa ya. Jasa iklan reklame. Jadi masuknya karena ini di DPA-nya belanja jasa. Walaupun nanti bentuknya ada spanduk barang ya, kita masuk ke jasa lainnya. Produk dalam negeri ya, kecil ya. Pengadaan juga pengadaan dikecualikan, kita pilih e-purchasing. Alasan sama, pemanfaatan sama seperti yang tadi di awal, Desember Januari Februari 2023, Desember 2023, Januari 2023, Januari Januari, simpan. Jangan di final dulu. Kita lanjut lagi yang kedua. Ini kalau sudah ada bulan berarti sudah di input ya. Ini lagi NA, belum diedit. Edit lagi. Ini langganan, langganan surat belanja, langganan surat kabar. Langganan ini bisa berbentuk barang ya. Barang tentang koran. Produk dalam negeri iya, usaha komersil iya. Ah ini pengadaan dikecualikan iya. Kenapa pilih iya? Lihat video bagian 1. Sesi draft pakai akun PA di penyedia, draft komputer, umumkan. Lanjut ke video bagian 4.